Ya, assalamualaikum guys, selamat datang ke DS Channel. Okey, hari ni ada benda sikit nak share ya, sebab banyak yang tanya pasal outdoor clash. Jadi kebetulan ni ada outdoor clash yang lama yang dah rosak. So nanti aku boleh tunjukkan dekat korang semua macam mana bentuk outdoor clash yang ni rosak lah, macam mana bentuk keadaan dia. Okay, ada yang ramai tanya pasal auto clutch ni rosak, bengau, motor berat apa semua, tu semua ni punca ni auto clutch ni ataupun clutch lah habis motor akan jadi lemau sikit kan. So keadaan dalam dia macam ni sebab dia dah tak ada grip. Okay, kalau korang boleh tengok, nampak tak kat situ dia punya, sepatutnya ni yang bergaris ni dia tak ada tau. Kalau originalnya, kalau baru dia memang kos, memang dia flat je, dia tak ada garisan-garisan ni. Tapi sekarang ni dia jadi garisan ni, inilah punca yang motor yang jadi miss, kurang power, kurang sentapan. Ni ada sebab dia dah makan ni, dia dah tak boleh nak grip. Lagi satu dekat sini dia macam lining tau ni, kalau kau nampak kat sini kan, dia punya lining. Tak nak fokus pula. Okay, ni kau nampak kat sini dia punya tu bingkai tu, bingkai tu dia dah tenggelam. Ni dia dah tenggelam daripada besi ni. So bila keadaan dia berpusing laju, benda ni kembang, dia terbuka. So dia makan betul-betul kat sini. Dia memang sekarang ni dia dah terlampau banyak makan, dah habis. Dia tak ada grip lagi. So dia akan jadi pusing. Dia akan makan sikit-sikit-sikit, lama-lama dia mengakibatkan dekat sini lah. Dia jadi longkang macam ni. Dia dah tak grip. Bila tak grip, motor jadi macam miss lah. Motor jadi mengau, berat, lemau. Tapi kalau nak tukar ni pun boleh tukar ni, buat debit baru. Tukar casing ni saja boleh, ada juga. Tapi lebih baik cari one set je lah kan, pakai yang original je, tahan sikit. Ini pun satu set tu dalam ni. Kalau nak modify, rasanya macam boleh nak modify ni, nak bagi naikkan lagi. Ni adjust balik belah bawah ni, ada boost bawah tu. Ni tak pun tinggikan tapak ni, welding ke sendal bagi dia tinggi. Dia boleh pakai juga, tapi rasanya baik pakai baru balik lah, standard je. Standard ori lagi okey kot. Tak payah nak pening-pening kepala. So aku nak share tu je lah kan. Banyak yang tanya motor meraung auto clutch rosak macam mana. Ni auto clutch mangkuk dia ni auto. Dua benda ni je membuatkan motor korang akan jadi tak syok naik bukit pun berat. Dua benda ni. Okay, kalau nak detail lagi korang kena cari lah tempat lain, sebab aku boleh share benda ni je, sebab ini je yang aku tahu. Okay, yang lain tak ada lah, cuma nak beritahu je lah kerosakan dia macam mana. Kalau nak modify ni semua, aku tak show kan lah, sebab aku malas nak pening-pening kepala kan. Pergi kedai tukar baru standard punya je. Okay, settle. Dah tak payah nak pening-pening. Okay, jangan lupa subscribe, like dan share. Kalau tak nak share pun tak apa, tapi tekan loceng lah. Sebab ada nanti video-video akan datang kan. Tenang, nanti korang tak payah nak cari-cari, ikut-ikut tak nak tengok pun keluar kat wall korang. So benda tu jadi lebih mudah. Okay,
sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.